Hai Bre. Ya, seperti biasa ya, kita akan lanjutkan lagi game Citampi Story. Yang dimana kemarin gue udah beli sate ya Bre ya. Gue udah beli sate itu buat nanti gue bakal kasihin sama si Mbak Kunti yang ada di kuburan ini Bre. Nih, ini kata kalian yang komen ya, di sini tuh ada Mbak Kunti dan gue udah siapin satenya cuy. Nanti hari Jumat, ini baru hari Selasa ya Bre ya. Nih tuh baru hari Selasa, nanti hari Jumat kita bakal lihat sama-sama gimana sosok si Mbak Kunti itu Bre, atau si Kunti Bogel. Jadi kita akan mainin dulu sampai hari Jumat ya Bre ya. Nih gue mau dapat sepatu. Ini sepatu apa? Sepatu kaca ya? Aduh, bukan. Wow, sepatu kulit Bre. Sayangnya nggak ada pasangannya, kalau ada tuh langsung gue mau ngambil sih. Gue mau gue ambil, gue pakai tuh sepatu. Udah kita jual ya. Ih, 10 Bre. Bre, kita ini aja nggak sih? Kita simpan aja. Lumayan kan? Oke, ini kita simpan aja. Ini barang-barang yang lain ini kita jual-jual aja Bre. Sama ini cuy. Ini gue mau ngasih ini sama warga-warga yang ada di Citampi Bre. Sebelum itu gue mau siram tanaman dulu ya. Siram tanaman biar oke, nice. Biar apa? Biarin. Oke, saatnya kita langsung kerja aja ya Bre. Oh ya, nih gue mau ngasih ini dulu nih sama si Nabila ya, sama gebetan gua. Gue mau ngasih itu cuy. Bre, menurut kalian tuh Nabila apa Isma ya? Isma adem Bre liatnya. Nabila itu apa, cantik kayak loli gitu. Nggak bercanda cuy. Bercanda Bre ya, bercanda ya. Nah ini, oh ya, kita ngobrol dulu ya Bre, biar komunikasi kita tuh bertambah sama dia cuy. Oke, ini kenapa gue naikin love nya selain bisa dekatin si Nabila, gue juga bisa mendapatkan event ya, event yang sama si Nabila cuy itu. Nah ini nanti kita hari Jumat juga ya Bre, kita bakal lihat event dari dia. Ini udah love 1 ya nih. Terus kalau udah 2 juga bisa lihat, sampai 3, sampai 4. Pokoknya sampai 4 ini kita bisa ngelihat si Nabila. Kita bisa masuk ke dalam story-nya Bre ya, story si NPC ini cuy. Sini gue mau beli kopi juga, mau gue kasih sama Patio sama aduh udah gak bisa ya, inventory gue udah full. Wah, ini kita ke klinik dulu ya, klinik tongkang. Ada event. Kalau kwitansi itu sampai hilang kan bisa gawat. Tapi kan saya sudah kasih ke dokter, buktinya nggak ada tuh. Mungkin dokter tidak sengaja menjatuhkannya. Nggak mungkin lah, bisa saja kamu yang ceroboh Imas. Tidak mungkin dok. Ini si dokter marah-marahin Teh Imas yang cantik Bre. Tuh, menurutmu apa kau emang seceroboh itu? Tidak, kamu tidak seceroboh, Teh Imas. Tuh cantik kan, dia lagi senyum, Bre. Terima kasih, Arul. Kayak suster-suster gitu. Ah, kalau begitu coba kita cari lagi. Arul, tolong bantu carikan juga ya. Siap, dok. Oh, ini gue lagi cari ini ya, kwitansi itu, Bre. Ketemu. Ada di bawah kasur. Hah? Terima kasih ya sudah membantu dan percaya aku. Tuh kan Bre, ini gara-gara si dokter Dimas nih. Iya, sama-sama, hehe. Maafkan saya ya Imas, belakang ini saya kelelahan makanya di emosian. Iya dok, tidak apa-apa, makanya istirahat yang cukup juga. Tuh kan gara-gara gara-gara capek si dokter Dimas tuh emosi Bre. Emang sih kalau capek tuh emosi gampang naik Bre. Dokter juga manusia, bisa sakit loh tuh kan. Iya nih, kemarin ini bolak-balik ke rumah sakit di kota sebelah. Pantesan aja Bre dia capek bolak-balik gitu. Sepertinya saya akan menetap di sini untuk beberapa waktu. Nah gitu dong dok. Selagi kita mencintai pekerjaan, kita juga harus mencintai tubuh kita. Jadi tahu gak sih dok,
nikmat terbesar itu adalah tubuh yang sehat. Anjay. Oh, ini si mbak-mbak yang sering beli cilok di sini ya, bro ya. Ya, gue lupa ngasih itu, bro, sama si ini, sama si Teh Imas. Gak apa-apa deh, ini si Pak Tatang. Ada kopi satu. Yaudah, si Pak Tatang kita kasih ini aja, bro ya. Setelah itu gue langsung mau kerja, soalnya gue mau ngumpulin, kalau gak salah tuh 300 ya. Kirim ke orang. Nah iya, 300, bre. Ya, minggu ini gue harus ngirim 300, cuy. Oke, gak apa-apa. Kita kerja, bre. Set. Ini mah masih easy ya, bre. Soalnya 300 gampang gitu buat dicari. Tuh, udah 300 lebih. Ini kalau udah 1000, 2000, wah, itu bikin panik sih. Gue harus bekerja lebih ekstra lagi, cuy. Lah, si Patio-nya gak ada ya? Ya sayang banget, bre. Gue mau ngasih sesuatu tuh. Ya bentar, kita jual barang bekas dulu ya, bre ya. Kita akan jual barang bekas. Bola kempes, yes. Kopi jangan. Eh, ini sama baju, sama baju, baju, baju. Bajunya dijual juga. Tuh, baju sobek lagi. Ini tinggal 10%, cuy. Udah, kita tidur ya. Kita tidur dulu, bre. Habis itu kita tidur aja dulu. Nanti terakhir kalau udah mau selesai kita simpan ya, bre ya. Nah, sudah pagi. Kita akan ini seperti biasa ya. Kasih minum tanaman. Cabutin rumput. Nice. Ini sekalian gue mau jual-jualin ini, bre, barang-barang bekas. Oh, ini kopinya. Wah, ada makanan basi tuh. Oke, ini kopinya gue mau kasih sama si Patio ya, bre. Soalnya dia suka banget sama kopi, cuy. Katanya itu makanan favorit. Kita jual dulu nih wajan sama spoon. Terus si Patio adakah? Wah, gak ada si Patio, bre. Kasih aja sama si Patio tanggal ya. Oke, dia suka ya. Ah, kita kerja aja ya, bre ya. Biar duit kita makin banyak, cuy. Gampang itu buat keliling-keliling kampung mah. Eh, keliling kota kalau duit kita udah banyak. Nice, 400. 115. Nice banget, bre. Nah, ini ada si Patio. Oke, kita ngobrol dulu buat ningkatin komunikasi. Nih, kopi nih. Nggak usah nyari-nyari kopi lagi, pak. Ini dia favorit saya, terima kasih ya. Tuh kan, itu dia favorit dia, bre. Kayaknya dia suka banget. Ya, hari ini gue nggak punya sesuatu buat dikasih ke ini. Ya udah deh, gue beli aja, bre. Nanti gue kasih ke Nabila. Ini si Mbak Sen. Maaf ya, mbak, ini kopinya saya minum aja. Soalnya saya capek habis bekerja. Wih, ada event dari Mbak Sen. Loh, Mbak Sen? Halo. Loh, mbak sakit, toh? Ah, enggak kok, mbak masih segar gini loh. Tadi cuma ada urusan sebentar. Sekarang mau kemana, mbak? Mau keliling-keliling aja. Oh, si mbak Sen mau keliling-keling aja, bre. Kamu lapar, toh? Mau mbak beliin bakso? Buset, baik banget si mbak Sen ini, cuy. Nggak usah repot-repot, mbak. Siapa tahu si mbak ini lebih butuh uangnya, tuh kan? Jadi dalam hati kayak, siapa tahu si mbak ini lebih butuh uangnya. Ya sudah, mbak pergi dulu ya. Hati-hati, mbak. Bre, gue seneng banget dapat cutscene dari ini. Dapat event dari si mbak Sen. Dapat ceritanya, cuy. Wah, jadi gue bisa tahu cerita dari si mbak Sen. Jadi dia kayak klinik buat berobat. Terus dia mau ngajak gue makan bakso, tapi gue gak mau soalnya dia udah tua, bre. Jadi dia butuh duitnya, cuy, buat ini, buat berobat lagi. Nah gitu, bre. Nah, ini si Nabila. Ini gue mau ngobrol dulu.
Terus gue mau beli buat dikasih ke dia, cuy. Kita kasih 1000 aja ya. Ini buat kamu. Makasih. Gitu, bre. Ini si Potuti sama si Polela ya. Ini kalau kita ngobrol-ngobrol ke mereka tuh bakal nambah ini, bre, status komunikasi. Ya, gue mau ke dalam, tapi nanti aja deh. Ini udah sore juga, bre. Oh, ini nih. Gue mau mulung dulu, cuy. Kita akan mulung dulu ya, bre, ya. Kalau udah full, langsung kita balik ke rumah. Besi tua. Besi tua kayak gitu mahal, bre. Kan berat biasanya. Berapa kilo gitu. Ini kayaknya pos-pos gitu gak sih, bre? Ini jarang banget ada ini, bre. Jarang apa? Jarang banget ada barang bekas gitu. Nah, siapa colokan? Nah, di sini gue bisa ini, bre, mancing. Cuman gue nggak tahu. Kamu bisa menjanjikan jika kamu punya pancingan bertemanan dengan Pak Tatang di area 1. Oh, jadi kalau itu buat dapat mancingan harus berteman sama Pak Tatang, bre. Bukannya gue udah berteman sama Pak Tatang, apa lagi ya gitu? Maksudnya tuh berteman sampai 2 love, nanti gue bakal dikasih pancing. Wah, ini game ini semakin hari semakin bikin penasaran, bre. Kasih Nabila bikin penasaran gue, cuy. Bercanda ya, bre. Wah, ini udah oke, udah full. Langsung saja kita akan ke Pak Tatang nih, Gojek. Untung aja ada Gojek di sini, bre. Jadi mempercepat ini perjalanan kita. Nah, udah malam juga ya. Pak Tatang, saya mau jual ini, Pak. Buat tambahan ini. Orang tua saya di kampung butuh duit, Pak. Ini, Pak, botolnya. Ambil aja ya. Botol beling. Oke, bre, udah malam juga, ini kita tidur aja. Hari Jumat gue mau itu, mau lihat Kunti, ini baru hari Rabu ya, bre, ya. Kita tidur dulu, set. Ah, segar banget habis tidur. Udah pagi. Kita nyiram tanaman dulu ya, bre. Nice. Sekalian gue mau jual-jual barang bekas gue. Ini udah numpuk banyak banget. Ini juga ada ini, ada makanan basi, cuy. Jadi abis gue jual-jualin semuanya, gue mau ke langsung kerja aja ya, bre, ya. Kita langsung kerja aja, cuy. Ini gue mau jual dulu nih. Kita jual paku, jual sisir sama jual colokan. Nice. Langsung saja kita akan kerja. Oh, ini Simba Sen. Kita ngobrol dulu ya. Hehe, ini Mbak lagi meditasi, jangan ganggu dulu ya. Hohoho. Buset, ketawa karir. Aku bisa ngasih info penting kalau kamu gak sedia loh. Nah, itu kayak gitu suara Simba Sen ya, bre. Ini udah anjing, tapi si ini belum ada ya sih. Si Patio, bre. Udah, ini kita kerja dulu ya, bre, ya. Biar duit kita makin banyak, cuy. Makin banyak juga yang bakal kita kasih ke warga-warga Citampi ini, bre. Di sini. Oke, nice. Oh, ini si Patio. Bentar, bre, gue mau beli kopi dulu buat gue kasih ke mereka berdua. Gue juga mau beli sesuatu sih, bre. Lihat ini, tinggal dikit, cuy, energi gue. Oh, ini ada bocil SD. Iya, kenapa, kak? Kami lagi jajan. Sally, kan, Sally. Halo, kak. Aku habis jajan. Oh, ini yang si pendiam itu, bre. Rara cuma melambaikan tangannya.
Oh ini ada Teh Imas, kenapa dia di luar ya? Halo Arul, aku sedang beristirahat. Oh dia sih istirahat bre. Aku sering membeli. Oh dia sering membeli makan dekat sini cuy, dekat klinik. Sering jajan ya, dia sering jajan di situ. Oh yang jaga di sini sih. Ngobrol. Oh yang jaga sini si Isma bre, beli. Nah ini gue sekalian aja ke si Isma ya. Gue mau beli kopi juga tuh, dua sama minuman isotonik. Ma ini buat kamu ma. Eh iya makasih. Nah ini gue udah kasih sama si Isma. Terus gue mau pulang, ini sekalian gue mau ngambilinnya bre. Lumayan buat dijual cuy. Jujur gue udah gak sabar juga sih ngeliat ini bre. Ngeliat itu event yang kalian bilang yang si Kunti-Kunti Bogel. Oke ini gue kasih kopi ke sama ke Patio. Ini hadiah favorit saya, terima kasih ya. Wah si Patio-nya seneng banget dikasih kopi bre. Ini buat Patelang juga. Oke udah. Ini nih harusnya belum gue ngambil. Nah jual. Eh jangan, masa minuman sultan dijual sih? Itu buat gue minum kocak. Eh minum dulu bre. Nah segar banget. Beringatin gue ya, malam Jumat, malam Jumat gue bakal kesini ke kuburan. Berarti hari Kamis ya? Oh iya benar hari Kamis. Gue pikir hari Jumat bre. Hari Kamis ya, Kamis malam. Berarti kita tinggal tunggu malam aja bre. Kalau udah malam kita langsung ke kuburan itu cuy. Kita mau ke warnet dulu, mau nyapa si Arpat ya. Si Arpat. Oh ini si Arpat bre. Hey Pat, sehat-sehat aja lu. Oh wah gue belum punya sesuatu bre buat dikasih ke dia. Oh ini adiknya bre, anak jahil. Buset kakaknya sering dijahilin. Oh ini siapa? Oh ini si bocah. Oh ini dia suka game-game multiplayer ya. Kalau ini si bocil. Oh yang dia ini sering ngetik komen, Min kapan update gamenya Min? Katanya gitu bre. Ini siapa ya? Kok gue baru lihat? Oh bocah warnet. Wah payah nih, saya udah 5 detik komen gak dijawab. Pasti adminnya robot. Iya bre, benar-benar kayak gitu. Biasanya tuh adminnya robot kalau nggak dijawab setahun. Penjaga warnet, oh jadi gue bisa daftar jadi penjaga warnet bre. Udah kita berdoa aja bre ya. Oh ini si Jessica bre yang itu, yang gue kenalan sama dia kemarin. Oh halo, kamu lagi jalan-jalan? Oke, mau suka duduk sekitar sini. Oh dia sering nongkrong di sini bre, wih gayanya cuy. Tapi dia cantik bre. Tuh lihat, lucu banget kan brosnya. Tuh ada kalung. Tuh ininya tuh bagus bre. Tapi kecil sih kolam yang di situ, kecil bre buat ini nangkap ikan. Tuh ini gue mau ke rejeki. Yes, biar rejeki gue bertambah banyak bre. Oke, sedikit lagi udah mau malam, gue udah mau ngambil juga nih bakso. Eh bakso, sate. Masa bakso? Nah, udah malam cuy. Wih, si Kaseno bantu. Oh, kacamata, sebentar lagi saya harus mengajar tentang macam-macam pekerjaan. Oh, mengejar. Sebentar lagi saya harus mengejar tentang macam-macam pekerjaan. Tapi saya ternyata belum tahu apa-apa tentang pekerjaan sebagai ojek pangkalan. Tapi pekerjaan sebagai ojek pangkalan, kamu bisa tolong saya enggak? Hah? Kaseno mau jadi ini? Apakah dia mau cari informasi tentang ojek pengkolan gitu? Dimana gue bisa dapatin ini bre? Ini misi ya dari si Kaseno. Lakukan pekerjaan ojek pengkolan. Oh jadi gue tinggal melakukan pekerjaan sebagai tukang ojek bre. Kalau udah gue bisa itu, bisa apa? Di sini nggak ada pekerjaan sebagai tukang ojek, bener? Cuman youtuber, joki game.
Jadi gue belum bisa, cuy. Gue juga belum bisa, bre. Ya mungkin nanti ya. Oh, di kuburan sini ya. Ini gue mau ngambil si satenya. Kita keliling bersama-sama. Si Kunti Bogel itu, bre. Ambil satenya. Set. Oh, untung aja, bre. Tinggal satu hari, tinggal besok. Udah mau basi satenya. Kata si Hafiz itu tengah malam, bre, di sini. Kok gak ada, bre? Oke, bentar ya. Ini gue mau lihat ininya dulu, bre. Gue mau lihat komenannya dulu, cuy. Bang, area satu Kamis malam Jumat. Oh, jam 10, bre. Nanti jam 10 katanya, cuy. Nanti jam 10 kata si Hafiz, bre. Oke, kita tunggu ya sampai jam 10. Ini udah jam 7, bre. Kita kerja aja kali ya. Kerja aja deh, terus langsung kita batal, bre. Sampai jam 10. Udah. Takutnya kelewat, bre. Udah, bre, jam 10, cuy. Kita kerja bentar. Nah, dapat lumayan ya, dapat uang receh. Oh, sini ada lorong, bre, bisa dimasukin. Ini jalan-jalan ini ya, jalan ke kampung. Jalan mau keluar dari kota ini, bre, tuh. Dikit lagi jam 10, gue tunggu di sini aja, bre, ya. Biar nggak kelewat. Jadi gue udah nyiapin satenya. Kita tunggu, bre, ya. Tuh. Nah, kan. Oh, bre, itu, bre. Ada Mbak Kuntinya. Tuh. Oke, kita akan samperin. Kalian udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak seram, please, dia nggak seram. Saya lagi nungguin tukang sate lewat, bang. Oh, jadi dia pengen sate nih buat kamu nih, Mbak Kunti. Hore, aku dapat sate. Aku lagi makan sate nih, jangan ganggu. Bre, gitu doang. Gak ada ini, bre, gak ada gambarnya gitu. Aku lagi makan sate nih, jangan diganggu. Bre, ya gue pengen lihat si Mbak Kuntinya, bre. Ya. Bentar. Ini gue lihat sini ya, siapa tahu kan kita udah berteman sama si Mbak Kuntinya, bre. Gak ada sih, cuy. Tuh, Dokter Dimas. Ya, gak ada, bre. Sayang banget. Oh, ini status gue, bre. Nama Arul, kemampuan. Aduh, gak ada kemampuan sama sekali, bre. Ini komunikasi gue. Kecerdasan, wah ini gue cerdas sih, bre. Bener, gue di dunia nyata juga sedikit cerdas. Ya, bre, gimana ya? Gitu doang. Gak ada ini apa event apa gitu yang atau cutscene. Tapi gak apa-apa, bre, ya. Gak apa-apa, cuy. Yang penting kita udah ngeliat sosok si Kunti Bogelnya tuh di sini tuh. Tuh, kita udah lihat dia lumayan putih. Ya iya, emang putih gitu, putih banget, bre, ya. Tapi kayaknya ini serem sih, bre, tuh. Matanya satu ketutup sama ini rambutnya, bre. Ya, akhirnya kita udah melihat Kunti yang ada di game ini, bre, ya. Wah, gue cukup senang sih. Oke, bre, ya. Kayaknya kita sudahi sampai di sini dulu game Citampi story-nya. Ini mohon maaf gue mainnya agak cepat ya, soalnya di sini udah mau buka, bre. Ini tinggal beberapa menit lagi udah mau jam 6. Ya, buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, ya selamat berbuka puasa nanti ya, bre, ya. Dan semoga puasa kalian full sampai hari raya nanti ya. Full sampai 30 hari, bre. Oke, buat kalian yang udah nonton, terima kasih banyak. Buat kalian yang udah like, udah subscribe, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang udah nonton sampai akhir juga itu, terima kasih, kasih-kasih banyak, bre, ya. Arigato gozaimasu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, 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 bye-bye.